Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, cabang iman yang ketiga di dalam kitab Syu'abul Iman ini adalah beriman kepada keberadaan para malaikat. Jadi iman kepada keberadaan para malaikat, keberadaannya apa ya? Itu ditetapkan berdasarkan ayat dan hadis bagaimana diungkapkan dalam kajian-kajian sebelumnya. Ayatnya itu umum. Salah satunya adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Itu dalil umumnya apa ya? Al-Baihaqi menyebutkan cabang iman ketiga adalah beriman kepada keberadaan malaikat. Ini mengandung beberapa makna. Satu, eksistensi mereka adalah ada. Jadi malaikat itu berwujud, baik. Jadi ya ada. Yang kedua, keberimanan ini menempatkan mereka, para malaikat itu Pak ya, sesuai dengan posisi mereka. Jadi kita menganggap para malaikat itu posisinya apa Pak? Yaitu sebagai hamba Allah dan makhluknya Allah. Ini kalimat yang ini harus betul-betul kita cerna dengan baik Pak ya. Yaitu menempatkan para malaikat itu sebagai hamba Allah dan makhluknya Allah. Tidak lebih, tidak kurang. Sebagaimana manusia dan jin yang diperintahkan dan dibebani perintah oleh Allah. Mereka, para malaikat itu Pak, tidak sanggup melakukan sesuatu kecuali sesuai kemampuan yang diberikan Allah kepada para malaikat tersebut. Jadi kita jangan menganggap para malaikat itu sebagai makhluk yang unlimited power, unlimited semacam-macam Pak ya, tidak terbatas kekuasaannya. Mereka terbatas, kemampuannya pun terbatas, bahkan pengetahuan mereka pun terbatas. Para malaikat pun bisa mati. Tapi Allah menetapkan mereka untuk waktu yang lama. Jadi Allah tidak mematikan mereka kecuali kalau tiba waktunya. Dia akan nanya, malaikat yang ditugasi mencabut nyawa adalah malaikat maut, Pak ya. Bagaimana malaikat maut dimatikan? Ya, gampang saja Pak, bagi Allah itu mudah Pak ya. Masa nyabut sendiri Pak ya. Malaikat bunuh diri. Para malaikat tidak boleh disifati dengan sesuatu yang mengarah pada penyekutuan terhadap Allah. Umat-umat terdahulu menjadikan para malaikat sebagai sesembahan ternyata Pak. Selain para jin, setan,
malaikat pun itu disembah sebagai anak-anak Tuhan. Malaikat itu anak Tuhan. Jadi para malaikat itu tidak boleh disifati dengan sesuatu yang mengarah pada penyekutuan terhadap Allah, dan mereka tidak boleh dijadikan sesembahan seperti yang dilakukan para umat-umat terdahulu. Yang kedua, Maya, menempatkan para malaikat sesuai dengan posisi mereka. Posisi mereka cuma dua, yaitu hamba Allah dan makhluknya. Abduhu wa khalquhu. Kalau manusia malah tiga posisi kita, Pak. Kita sebagai makhluk, kita sebagai abdun, kita sebagai khalifah. Nah, tiga kita. Kalau malaikat posisinya cuma dua, abdun dan khalqun. Kalau kita ya abdun, ya khalqun, ya khalifah. Yang ketiga aja, Mas Kalian. Iman kepada keberadaan malaikat itu mengandung makna bahwa di antara mereka ada duta yang diutus oleh Allah kepada sebagai utusan, Pak, ya. Jadi para malaikat sebagai rasul, Pak. Diciptakan sebagai rasul, Pak. Utusan Allah. Kadang bisa saja para malaikat itu diutus di kalangan mereka sendiri. Malaikat untuk para malaikat dan malaikat untuk para makhluk lainnya selain malaikat. Hal itu diikuti pula dengan pengakuan bahwa di antara mereka ada yang bertugas membawa arsy, memikul. Berapa itu saudara jumlahnya? 8 ya. Samaniyah ya, 8. Dan di antara mereka ada yang bertugas bersaf-saf. Bikin saf gitu, Pak, rapi safnya. Ada di antara mereka sebagai penjaga surga, penjaga neraka, penjaga kehidupan manusia di kanan dan kirinya itu yang mengawasi, yang mencatat amal dan mengarahkan awan. Semua itu terdapat di dalam Al-Quran dan di beberapa tempat ayat. Bahkan jemaah sekalian, selain yang kita kenal, jumlah yang kita kenal, Pak, ya? Yang kita kenal berapa? 10 kan? 10 ya? Yang diajarkan di SPT itu, Pak, ya? Tau, masih ingat gak bagi ini mana? Lupa ya? Dalam beberapa hadis disebutkan jumlah mereka yang keluar masuk di Baitul Ma'mur itu, Pak, 70.000, Pak. 70.000 hilang. Masuk lagi 70.000 hilang gitu, Pak, ya. Yang mereka sholat setiap hari di Baitul Ma'mur. Baik, Pak. Ada sebuah hadis dari riwayat Aisyah ini, Pak, ya. Yaitu beriman kepada malaikat ditegaskan dalam hadis begini, Pak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqatul jan min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifalakum. Bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin itu diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang dideskripsikan kepada kalian. Terbuat dari itu kita. Dari saripati tanah. Jadi potensi orang kita, kita yang sekarang di Majono, potensinya kembali ke tanah. Karena semua yang datang di tubuh kita itu diserap dari tanah. Mana ya? Besi, ya besi ada di tanah juga itu, unsur-unsurnya.
bukan dari sperma, ya kita. Sperma itu pun unsurnya semua terdapat di tanah. Gitu, Pak. Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Rafi' dari Abdul Razzaq. Nah ini Pak, ketika ngomongin malaikat dan iblis Pak, ini ada hadis yang sangat antik nih Pak. Simak Pak. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala inna minal malaikati qabilatan yuqalu lahal jinnu wa kana iblis minha wa kana yasusu mimma baina samai wal ard fasakhitallahu alaihi famasakahu syaitanan rajiman. Terjemahannya antik nih Pak. Sesungguhnya dari kalangan malaikat itu ada suku kabilah yang bernama jin. Ya, jin itu dari malaikat ya Pak. Iblis dari suku mereka. Jadi dari kabilah-kabilah yang malakah itu Pak, yang dekat dengan Allah, itu ada kelompok namanya jin. Dari kelompok jin itu ada segerombolan yang namanya iblis. Dia biasa masuk antara langit dan bumi. Lalu Allah murka kepadanya dan menjadikannya sebagai setan yang terkutuk. Nah, ini pertanyaan gimana sih susunannya? Nah, kita gunakan hati sini aja, Pak. Di antara kalangan malaikat itu ada satu kabilah namanya jin. Dari kabilah itu ada gerombolan namanya iblis ya, yang biasa keluar masuk langit dan bumi. Lalu Allah murka kepada mereka dan menjadikan sebagai setan yang terkutuk. Nah, murkanya kenapa? Pernah kita jelaskan itu Pak ya. Salah satunya tidak mau sujud kepada Adam sebagai penghormatan, bukan penyembahan Pak ya. Baik, terakhir Pak. Ini jumlah malaikat sudah. Manfaat beriman kepada keberadaan malaikat itu jamaah sekalian, ini penting kita tanya. Jadi kalau mereka sebagai makhluk dan hamba Allah, untuk apa kita beriman? Itu penting jamaah. Beriman kepada keberadaan malaikat itu adalah menanamkan kepada seorang mukmin untuk mengetahui kebesaran Allah, kekuasaan dan kekuatan Allah. Yang pertama, Pak. Jadi untuk apa beriman kepada malaikat? Toh posisi kita tiga, posisi malaikat dua, Pak. Abdun dan Khalqun. Tapi kita Abdun Khalqun Khalifatun. Tiga malah posisi kita, Pak. Ternyata Allah mengajarkan kepada kita dengan keberadaan malaikat kita bisa memahami kebesaran Allah, kekuasaan Allah dan kekuatan Allah. Dari mana tahunya Pak? Ada sebuah hadis yang bagus gini Pak. An Abdullah bin Mas'ud anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu situ mi'atin janahin. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu melihat Jibril punya 600 sayap. Bayangkan 600 sayap. Tapi coba jangan terjebak akhirnya tasyabuh ya, memisal-misalkan ya, tamasil ya. Jadi kita begitu melihat malaikat Jibril yang punya 600 sayap terbayang dalam benak kita, Allah mampu dengan kekuasaan dan kekuatannya menciptakan Jibril yang sebegitu hebat, apalagi yang menciptakan. Kira-kira begitu Pak ya. Yang kedua jemaah sekalian, beriman kepada keberadaan malaikat itu adalah menjadikan orang-orang mukmin bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan malaikat yang ditugaskan untuk mengatur, menjaga, menolong,
dan memberikan pendampingan kepada manusia atas izin dan perintah Allah. Jadi diizinkan oleh Allah untuk, bayangkan kalau tidak mengimani malaikat yang mencatat amal kita, Pak. Kita ini ugal-ugalan hidupnya, Pak. Yakin itu, Pak, ya. Diizinkan. Terakhir. Keberadaan malaikat, nah ini yang penting, Pak. Itu malaikat selalu berdoa dan meminta ampunan kepada Allah untuk kaum mukminin. Khusus yang ini, jemaah sekalian, kita imani perbuatan mereka. Allah mengizinkan mereka, para malaikat yang memintakan ampun untuk kaum mukminin. Doa mereka begini, Pak, dalam hadis. Ya Rob kami, kata para malaikat, berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu. Peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala dan masukkanlah mereka ke dalam surga. Ini hadisnya bagus ini, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang berhati-hati di dalam hidup kita, karena di dalam diri kita ada malaikat yang menjaga dan mencatat seluruh perbuatan kita yang kelak perbuatan itu dipertanggungjawabkan. Dan kabar gembiranya, malaikat senantiasa memintakan ampun untuk kita setiap saat, dengan doa yang tadi. Itu mukmin yang bertobat, syaratnya dua, Pak. Bertobat, yang kedua mengikuti jalan Allah. Nah, para malaikat doanya adalah dua juga. Peliharalah mereka dari siksa neraka, lalu masukkan mereka ke dalam surga. Manfaat buat kita semua, kajian kita pada sebuah hari ini, yaitu iman kepada keberadaan malaikat. Insya Allah besok kita sampaikan iman kepada Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wafatun tariq wa bashir minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.